Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harbarto memprediksi puncak arus balik kendaraan dari arah barat memasuki di wilayah Jawa Timur terjadi pada Selasa 25 April 2023 hari ini. Meninjau hasil analisis pelaksanaan operasi Ketupat Semeru 2023, Tony menerangkan terdapat peningkatan arus mudik secara nasional, yakni dari angka 86 juta menjadi 123 juta. Khusus Jawa Timur diperkirakan terdapat penambahannya jumlah pemudik menjadi 17,1%. Tony juga tak menampik, pada pelaksanaan H+5 operasi terdapat kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas. Tahun 2022 tercatat 410 kasus, sedangkan tahun 2023 tercatat 450 kasus. Kendati demikian, terdapat penurunan angka fatalitas kecelakaan. Masih dengan rentang waktu H+5 operasi, pada tahun 2022 tercatat 35 orang korban, sedangkan tahun 2023 tercatat 21 orang korban. Disinggung mengenai kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalur arteri Jawa Timur, Tony tak menampik jalur Mangkring tetap menjadi atensi titik potensi kemacetan. Pasalnya di titik tersebut terdapat perlintasan rel kereta api yang mobilisasinya mustahil untuk dilakukan pengaturan. Tentunya pengaturan lalu lintas yang dapat dimungkinkan untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di titik tersebut adalah dengan menyiasati pengaturan arus lalu lintasnya. Yakni salah satu siasatnya adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menertibkan keberadaan pasar atau pedagang kaki lima dadakan di bahu jalan sekitar jalur Mangkring. Bahkan pihaknya juga telah mengerahkan tim khusus yakni tim urai patroli jalan raya Polda Jawa Timur yang bersiaga di ruas tol. Di sini bersama cucu saya dan dari info anak saya ini tiketnya 15.000, betul ya? Tiketnya 15.000, cukup bersih, maka kepada seluruh pengunjung saya mohon untuk menjaga kebersihan dan hanya makanan tertentu yang diizinkan oleh KBS yang diberikan kepada binatang-binatang yang ada di dalam konservasi di sini.